Halo semua, balik lagi di Telutvi. Kali ini kita akan bahas tentang 5 HP Asus terbaru di tahun 2021. Akan tetapi sebelum kalian menonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yang kelima ada Asus Zenfone 8. Ponsel kelas atas ini punya layar super jernih dan memiliki spesifikasi yang sangat oke. Zenfone 8 dibekali dengan layar Super AMOLED seluas 5,9 inci dengan spek ratio 20 banding 9. Beralih ke kamera, ponsel ini menggunakan dual kamera belakang dengan resolusi 64MP dan 12MP, serta 12MP untuk kamera selfie-nya. Pada segi daur rupanya menggunakan chipset tertinggi Snapdragon 888 5G dengan pengolah grafis Adreno 660. Selanjutnya baterai besar 4000 mAh. Yang keempat ada Asus Zenfone 8 Flip. Ponsel kelas atas ini memiliki kamera belakang yang sekaligus bisa menjadi kamera depan. Kamera tersebut berjumlah 3 buah dengan resolusi kamera utama 64MP. Beralih ke layar, ponsel ini memiliki layar super jernih yang terbuat dari panel Super AMOLED seluas 6,67 inci dengan resolusi 1080x2400px. Di segi rupa ujungnya, ponsel ini memiliki chipset tertinggi Snapdragon 888 5G dengan kapasitas RAM 8GB. Selanjutnya baterai jumbo 5000 mAh. Yang ketiga ada Asus Smartphone 4 Snapdragon Insiders. Ponsel terbaru ini menyandang gelar HP dengan kamera terbaik nomor 5 di dunia saat ini. Ponsel ini punya 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 64MP, serta 24MP untuk kamera selfie-nya. Beralih ke daur pacunya, ponsel ini menggunakan chipset tertinggi Snapdragon 888 5G dengan kapasitas RAM 16GB. Di segi layar menggunakan layar Super AMOLED seluas 6,78 inci. Selanjutnya baterai besar 4000 mAh. Yang kedua ada Asus ROG Phone 5S. Ponsel ini adalah surganya para pecinta mobile gaming. Memiliki chipset tertinggi Snapdragon 888 Plus 5G dan ditambah dengan kapasitas RAM 8 hingga 16GB. Pada segi layar menggunakan layar AMOLED seluas 6,78 inci dengan resolusi 1080x2448px. Beralih ke kamera, ponsel ini menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 64MP, serta 24MP untuk kamera selfie-nya. Selanjutnya baterai super jumbo 6000 mAh. Yang pertama ada Asus ROG Phone 5S Pro.
Bagi yang belum puas dengan ROG Phone 5S yang biasa, Anda bisa membeli versi Pro-nya. Ponsel ini juga menggunakan chipset tertinggi Snapdragon 888 Plus 5G yang diperkuat dengan kapasitas RAM 18GB. Di segi layar menggunakan layar AMOLED seluas 6,78 inci dengan resolusi 1080x2448 pixel. Di bagian kamera menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 64MP serta 24MP untuk kamera selfie-nya. Selanjutnya baterai super jumbo 6000 mAh. Itu dia 5 HP Asus terbaru di tahun 2021. Untuk link pembelian silakan cek di deskripsi guys. Dan apabila kalian suka dengan video ini silakan like dan juga share video ini ya.